Benar hujan hari ini, namun tidak menyurutkan semangat Vita yang bakal ngajak kamu menikmati suasana perahu penyeberangan. Kalau bahasa Blitarnya adalah tambangan. Bagi warga Blitar dan Tulungagung, tambangan memang bukan lagi istilah yang asing. Karena memang secara geografis, dua wilayah ini dibelah oleh Sungai Berantas. Kenapa disebut tambangan? Karena perahu ini menyeberangkan dengan tali bentang berupa tali tambang, sehingga disebut tambangan. Tali ini dikaitkan pada besi supaya perahu tidak hanyut. Menurut informasi friend, model penyeberangan seperti tambangan ini sudah ada sejak zaman Majapahit. Zaman dulu, mungkin aliran Sungai Berantas lebih lebar ya, sehingga waktu tempuh menggunakan perahu lumayan lama. Untuk tarif tambangan memakai sistem satu kali jalan, dengan tarif mulai dari roda 2 Rp3.000, roda 3 Rp5.000, roda 4 kosong Rp12.000, roda 4 bermuatan Rp15.000, elf ankle Rp15.000, ankle bermuatan Rp20.000, dan untuk roda 6 Rp25.000. Jembatan penyeberangan yang ada di Sungai Berantas. Ini ada di Kabupaten Blitar ya. Menariknya di sini itu kita nyebrangnya pakai perahu. Jadi ini berasa kayak film Titanic gitu loh ya. Penasaran semuanya gimana rasanya kita nyebrang di sungai ini? Tetap di Vita Cerita. Vita berada di sini, Blitar memang sedang diguyur hujan. Tapi ternyata tidak menyurutkan minat penyeberang untuk menggunakan transportasi ini. Bagaimana? Adakah di antara kalian yang berminat buat ikutan nyebrang Sungai Berantas menggunakan tambangan? Berani nggak? Oh iya, thank you ya yang masih suka dengan liputan singkat dari Vita Cerita. Besok kita cerita yang lebih seru lagi ya.